Test running lagi. Kopi dan aren yang lebih patut. Ini dua gratis satu. Kopi, jagonya kopi. Ya, yang mau hadiah mobil atau perhiasan dari Gebiar Traveloka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Putran Safai, hari ini, sore hari ini, kedatangan TV tabung 14 in dengan mereknya adalah Goldstar, yang katanya tidak bisa nyala, tapi kalau di gedok-gedok ini kadang nyala kadang tidak. Coba kita jajal, kita tancapkan, kemudian kita nyalakan. LED sudah nyala, jadi kadang bisa nyala sendiri kadang tidak bisa atau lama. Remote-nya mana, pakai ini bisa atau tidak, coba saja bisa apa tidak, soalnya kadang tidak bisa. Oh, ini bisa, ini pas bisa. Coba kita jajal beberapa menit apakah mati sendiri atau nanti kita jajal nanti kemudian nyala, cepat nyala apa lama apa tidak nyala. Kita tunggu beberapa menit. Ini sekarang baru mati. Sekarang bisa kita pijat-pijat lagi, bisa apa tidak. Coba dari saklar utama. LED sudah padam. Kita coba lagi ceklekan. Kemudian tombol untuk powernya. Tetap tidak bisa, berarti setelah nyala kemudian mati kemudian mau dinyalakan lagi tidak bisa. Itulah kerusakannya. Kita mematikan dan kita bongkar TV-nya. Inilah setelah kita buka untuk casing belakang, kemudian kita amati komponen-komponennya, kita cek fisik, bagian fisiknya dari macam-macam komponennya yang ada. Ini katanya kalau digedok-gedok kadang-kadang sok bisa nyala sendiri, berarti mungkin ada komponen yang renggang solderannya. Kita coba kita balik. Solderan-solderan kita amati. Coba rangkaian kita solder ulang dulu. Kita biasanya cari pada bagian-bagian yang sering panas atau anget.
yang lainnya. Untuk penyolderan ulang sudah kita lakukan, kemudian kita tata dulu seperti ini, dicoba. Ini kita pakai set top box sudah nyala, kemudian ini TV-nya kita jacken. Remote-nya untuk TV kita nyalakan. Monitor lewat spion. Ini kita nyalakan di TV AV. Silakan mau datang langsung itu lebih baik. Biar nanti kan ada pemeriksaan. Iya. Nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya tidak bisa berkunjung, bisa lewat telepon, bisa lewat WA juga boleh ya. Itu kita 24 jam untuk call center. Konsultasi pun bisa 24 jam. Iya, luar biasa sekali. Itu pasti kami balas. Kita coba ya, dulu beberapa menit. Mati lagi apa tidak? Kita tunggu dulu. Setelah kita tunggu sampai setengah jam tidak lagi mati, coba kita masukkan dulu ke seloroknya sini. Test running lagi. Ini dua gratis satu. Kopi, jagonya kopi. Ya, yang mau hadiah mobil atau perhiasan dari Gebiar Traveloka langsung. Sekian dulu untuk servis TV Goldstar 14 in hari ini. Ternyata mungkin hanya dengan resolder ulang. Semoga penyakit ini terselesaikan dan bisa nyala sampai lama. Tidur nyenyak pas dapat, keganggu basah, dan awet. Galan, baru charge safe. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.